Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana caranya membuat tulisan animasi di KineMaster seperti berikut ini. Oke, langsung saja kita buka aplikasi KineMaster kita. Kita pilih aspek rasio 16 banding 9. Kita klik media, pilih layar. Kita kasih background warna hitam. Checklist. Kemudian kita buat durasinya menjadi 10 detik. Kalau sudah kita tarik ke depan, klik lapisan, pilih tulisan tangan. Kemudian kita klik tombol ini. Kita bisa mengatur warnanya. Kali ini saya menggunakan warna hijau. Kemudian kita gambar sesuai keinginan kita. Oke, cukup. Kita hapus setengah. Kemudian kita samakan durasinya dengan background. Kemudian kita pilih tombol 3 yang di sebelah kiri, kita klik, kita pilih duplicate. Kemudian kita putar salah satunya. Setelah itu kita samakan. Kemudian kita bikin garis tengah. Setelah itu kita samakan durasinya dengan background. Kita tambah animasi masuk. Yang ini kita bisa mengatur kecepatan pergerakannya. Kemudian kita klik lapisan. Kita pilih tag, kemudian kita tuliskan sesuai dengan ide kalian. Oke, kalau sudah kita checklist, kemudian kita sesuaikan. Setelah itu kita ganti fontnya yang ini. Oke. Kemudian kita rubah warnanya menjadi merah. Kemudian kita tambah tag lagi. Setelah itu kita ganti fontnya. Kita sesuaikan tempatnya. Kemudian kita beri animasi masuk satu persatu.
Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita samakan durasinya dengan background. Kemudian di detik ini kita buat animasi bergerak. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tambah tag lagi. Setelah itu kita ganti fontnya. Kemudian kita tambah tag lagi. Setelah itu kita ganti fontnya. Kemudian di detik ini kita kembalikan seperti semula. Oke, kita coba.
Oke, selesai. Setelah itu kita ekspor, kita pilih sesuaikan resolusinya, langsung kita ekspor.